Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Semangat selalu, amin. Ya, hari ini Lesti dan Bilal akan syuting lagi, yakni mini series Kulepas Dengan Ikhlas yang akan langsung ditayangkan oleh pihak Indosiar. Namun yang akan kita bahas di pagi hari ini adalah mengenai perhatian Lesti pada Bilar dan Bilar yang tak mau lepas pada kekasihnya. Ya, terlihat bahwa Lesti begitu memperhatikan dan sangat sayang dengan Rizky Billar. Ya, inilah salah satu bentuk perhatian Lesti, yakni mijitin kepala si kakak saat si kakak using-using kepalanya. Pusing-pusing maksudnya, guys ya. Perhatian yang super-super di lokasi syuting. Lihatlah. Apalagi saat Bang Bi, kekasih si Dedek Lesti ini, lapar. Langsung si Dedek Lesti sigap ngambilkan makan untuk sang kekasih, guys. Gimana gak romantis bukan? Ya, so sweet banget. Ntar pasti disuapin. Apalagi yang seperti ini dia pegang. Wow, tangannya dipegang juga sama Bang Bi. Pokoknya cute kan, guys. Ya, kemesraan di antara mereka. Perhatian Lesti yang super duper pada kekasihnya. Dan inilah salah satu alasan Rizky Billar yang langsung jatuh hati pada kekasihnya itu, Lesti Kejora, yang memperlakukannya bak raja tentunya, guys. Ya, semoga cinta di antara mereka selalu dipersatukan oleh Yang Maha Kuasa dan mereka akhirnya bisa menua bersama-sama untuk selamanya. Dan kita doakan pula kesuksesan syuting acara mini seri ini yang tentu sudah kita tunggu-tunggu, karena ya dari cuplikan-cuplikan yang beredar ini tentu membuat kita udah cute dibuatnya, udah baper melihatnya. Tentu semua pada penasaran, apalagi saat jatuh-jatuhan bengek begini, guys. Ya tentu saja hal ini semakin menambah suasana romantis hubungan Lesti dan Billar yang kian hari kian tentu makin romantis, makin jelas hubungan mereka akan dibawa kemana. Ya, kebahagiaan Lesti dan Billar tampak dari wajah mereka berdua yang berseri-seri saat bersama. Tentu mereka bisa melalui dengan indah hari ini dan kemarin, karena mereka selalu bersama-sama. Ya, pasangan yang tak terpisahkan, pasangan yang kemana-mana selalu maunya nempel. Sepertinya mereka gak mau pisah-pisah ya. Semoga doakan saja mereka segera menghalalkan hubungannya dan pandemi ini cepat berlalu sehingga Lesti dan Billar bisa melakukan perayaan yang mereka harapkan bisa diselenggarakan di GBK tentunya. Ya, itulah doa dan harapan kita semua bagi keberlangsungan hubungan Lesti dan Billar yang tentu makin hari makin asik saja dan tentu bikin kita selalu menunggu dan baper dibuatnya.
Jadi bagi kalian yang masih baru stay tune di channel kita, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tak ketinggalan kabar-kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar yang siap kita sajikan setiap saat hanya di channel kesayangan kita ini. Itu saja kabar terbaru dari mereka. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.